Udah siap ya? Siap. Bismillah, semoga lancar. Amin. Udah. Sekarang Bu Salamah, Dit. Bu Salamah, silakan masuk. Oh iya, makasih, Dit. Udah berapa kali Pak Anas donor darah? Tah, sering kali ya, Kumat. Wah, mantep Pak Anas. Pantesan badannya seger terus. Kalau saya baru pertama kali ini. Hahaha. Aku waktu pertama kali takut pula aku, tapi aku paksakan karena manfaatnya yang luar biasa. Badan segar, otak lancar, narik pun jadi segar. Mei, udah semuanya? Belum semua, Pak Haji. Tinggal Bang Jaro sama... Oh, saya tahu. Ntar saya susulin deh ke kebon. Dia emang takut ngelihat darah. Ternyata Bang Irin penakut juga ya, Pak Haji. Padahal jadi orang harus berani ya, Pak Haji. Iya, bener, Cup. Bos Jarwo udah daftar, tapi takut juga katanya, Pak Haji. Oh, gitu. Nah, gini aja deh. Adit sama teman-teman yang lain tolong cariin Bang Jarwo ya. Siap, Pak Haji. Ayo, Dinis, kita cari Bang Jarwo. Hah? Ucup sama yang lain berpencar ya. Siap, Pak Haji. Aduh, ya. Di sini aman ini. Aman. Gak bakalan ada yang tahu kalau di sini. Aduh, Delime, maafin ya. Bukan berarti Bang Jarwo ini gak sayang loh. Tapi kan gimana loh. Bang Haji, saya juga minta maaf loh. Minta maaf banget ya. Iya. Kamu takut? Itu tandanya emang Bang Jarwo ada di sekitar sini. Hah? Tenang, Den. Gak apa-apa kok. Biasanya Bang Jarwo kalau ngumpet di sini, Den. Gak pernah di tempat lain. Sekarang aku salah. Di mana ya Bang Jarwo? Iya, Dit. Kita balik ke tempat donor darah lagi yuk. Aku takut, Dit. Aduh, Bang Jarwo. Oh iya, Dit. Kamu benar itu. Loh, Adit. Saya kan kalau ngumpet tuh pasti di sini, toh. Bang Jarwo kan udah daftar donor darah. Kenapa nggak hadir, Bang? Loh, lah gimana ya, Dit ya? Wong, saya tuh takut banget loh sama jarum suntiknya. Bukannya saya nggak mau loh, Dit. Ini benar-benar takut. Sorry. Namanya manusia, yo, wajar toh, ya. Mang Jaro udah tutup mata dan ngebayangin kalau... Udah, Dit, udah. Loh, ini, tapi... Loh, ini malah makin takut loh, Dit. Takut, Dit. Segala cara itu udah tak coba, Dit. Tapi ya udah ada yang berhasil, Dit. Ketakutanku tuh udah terlalu besar, Dit. Terlalu besar. Nggak ada obatnya. Aku ya bingung kok. Iya, ini. Kalau kata Mama, rasanya kayak digigit semut, Bang Jarwo. Itu juga udah pernah tak coba. Waduh, ya Allah. Gede banget. Ampun. Ampun. Ini semut apa? Wah, biarin aja, biarin. Nggak apa-apa. Kalau aku ini disebut penakut, pengecut, atau apa aja yang dituduhkan buatku, tak terima, Dit. Tolong, bilang sama Bang Haji kalau kali ini Bang Jarwo terpaksa menyerah. Menyerah pada keadaan. Menyerah sama rasa yang menyesakkan dada ini, Dit. Anggaplah Bang Jarwo kalah, Dit. Bang Jarwo,
Katanya Bang Irin juga. Bang Irin? Nggak bisa ini. Bilang sama Bang Irin, Bang Jarwo sekarang sudah siap, sudah berani. Ayo, Dit, anterin Bang Jarwo ke tempat donor darahnya. Enak aja, mana bisa aku kalah sama Bang Irin. Sembarangan aja, Dit. Buruan, Dit, antar Bang Jarwo, Dit. Temenin tapi ya, pegangin. Ternyata emang gak sakit ya. Iya Bang Jarwo, malah Bang Jarwo jadi sehat dan terhindar dari penyakit. Ya iya dong, biar bisa menatap masa depan dengan cerah. Nah, itu dong Wo, keren. Iya, iya. Kagak kayak yang satu nenek. Emangnya kenapa tak? Tadi katanya Ucup itu Bang Irin kan? Ucup kan tadi belum selesai ngomong Bang. Maksud Ucup, Bang Irin juga takut Bang. Ternyata kenapa Wo? Mau dibalikin ke darah yang udah ente sumbangin? Gimana ya Bang? Tapi tadi tuh tak kirain loh Bang. Kali ini ente menang Wo. Menang melawan ketakutan ente. Ane angkat jempol buat ente, Wo. Ane bangga sama ente. Ya wis kok. Ya kalau gitu. Makasih ya, makasih. Makasih loh, Wo. I love you, I love you. Wah. Berani nih. Ayo mau donor lagi. Sudah lagi. Berani, ayo mana Bang Irin. Berani ya. Enggak berani toh. Ya ayo ayo. Ini mau donor lagi berapa liter? 10 liter, 10 liter. Ayo berani jangan.